dan ada pisau yang ada di dekat leher korban. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Dadah. Kenapa menganiaya? Tidak sesuai harapan. Ya. Itu pisaunya memang sudah disiapkan atau memang ada di tas enggak sengaja. Biasanya memang biasanya untuk kupas buah. Kupas buah. Emang kebetulan bawa pisau aja. Kok bisa kepikiran enggak puas terus berencana untuk ini Mas melukai dia? Niatnya buat ngancam. Itu bukan niat. Niat buat sebenarnya melukai ya. Dia terus apa? Rusuh kena. Setelah main apa sebelum main? Atau saat main? Main ya. Ya itulah. Buru-buru. Kasusnya harapan itu gak cantik atau gak memuaskan saat main? Atau beda dengan fotonya? Sesuai harapan. Harapannya gak cantik. Harapannya gimana? Apanya? Kerjanya. Ya itu aja. Mas kok puasa open BO kenapa Mas? Pengen. Hah? Tapi pesan di aplikasi udah sering Mas. Menerima endorse atau baru pertama kali ini pesan di aplikasinya? Ya, cukup ya. Terima endorse juga. Ya. Dan Pak, jadi itu tadi itu dia menyerang dulu baru korban berontak atau seperti apa? Ya mengancam di leher itu kan. Sebetulnya dia mengancam aja karena dia berontak lehernya terluka, terus tangannya juga kena, tangannya juga itu. Jadi terus untuk diancam karena tidak puas maunya dia main yang puas. Kayaknya dia lepas itu. Artinya kurang memuaskan terus ngancam gitu ya? Iya. Dan untuk pelaku itu kan sebelumnya sudah bawa pisau, itu nanti dikenakan pasal tersendiri atau enggak? Nanti lihat kondisinya, karena kan ini tidak di tempat umum, jadi sementara pasal dikenakan itu pasal penganiayaan. Kalau menuju jaksa kita belum darurat, kita bisa kita masukkan. Nanti masih ada kemungkinan? Iya, ya, kemungkinan bisa. Berarti selama main pisau itu di tas ya? Di tas ini ya. Oke, terima kasih Bapak.